Hai sahabat YouTube semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Di video kali ini konsultasi hukum yang akan saya bahas yaitu tentang hak-hak istri yang digugat cerai oleh suaminya. Ada pertanyaan, Bang, ketika istri digugat cerai oleh suaminya di pengadilan agama, apa saja hak yang bisa dituntut oleh seorang istri tersebut? Simak jawabannya sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang udah subscribe. Semoga teman-teman subscriber diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah dan berkah. Amin. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Baik sahabat subscriber, para pemirsa YouTube yang saya cintai, yang saya hormati. Permasalahan rumah tangga sebetulnya bisa diselesaikan secara baik-baik dengan kepala dingin, dengan musyawarah, agar rumah tangga tersebut dapat dipertahankan sehingga bisa rukun kembali. Namun tidak sedikit rumah tangga yang bermasalah berujung pada perceraian. Itu adalah jalan terakhirnya. Nah, ketika gugatan perceraian itu diajukan ke pengadilan agama, pihak yang menggugat bisa pihak istri, bisa juga pihak suaminya. Ketika pihak suami yang menggugat cerai istrinya ke pengadilan agama, maka istri memiliki hak untuk menuntut apa yang menjadi hak daripada istri tersebut. Dan suami yang menggugat cerai istrinya atau yang menceraikan istrinya di pengadilan agama, dia memiliki kewajiban untuk menunaikan yang dinamakan nafkah iddah dan juga nafkah mut'ah. Nah, jadi ketika seorang istri digugat cerai oleh suaminya dan si istri ini hadir di persidangan, maka dia bisa mengajukan tuntutan kepada suaminya di persidangan tersebut yang disampaikan kepada majelis hakim dalam persidangan. Apa saja? Yang pertama, bisa menuntut nafkah iddah. Nafkah iddah ini maksudnya secara sederhana dapat kita pahami sebagai nafkah dalam masa tunggu yang diberikan suami kepada istrinya dalam masa iddah pasca putusan pengadilan agama tersebut dibacakan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, nafkah iddah ini jumlahnya sesuai dengan kemampuan si suami. Istri bisa menuntut nominal tertentu dengan nominal yang ditentukan, dipinta oleh seorang istri. Namun, hakim yang akan mengabulkan, yang akan mempertimbangkan. Apabila bukti-buktinya sangat kuat, maka bisa jadi apa yang dituntut, nominal berapa yang dituntut, itulah yang akan dikabulkan. Akan tetapi, bila tidak cukup bukti, maka hakim yang akan menentukan berdasarkan bukti dan kemampuan dari pihak suami. Nah, nafkah iddah ini diberikan untuk jangka waktu 3 bulan. Jadi nafkah iddah itu 3 bulan dikali sebulannya berapa tuh sanggupnya seorang suami, atau ketetapan putusan pengadilan berapa, misalkan sebulannya 2 juta, maka dikali 3, 2 kali 3 adalah 6 juta. Maka nafkah iddahnya untuk 3 bulan yaitu 6 juta rupiah. Selain itu, istri juga bisa menuntut nafkah mut'ah. Nah, nafkah mut'ah ini secara sederhananya bisa diartikan kalau menurut saya yaitu sebagai pemberian terakhir seorang suami, atau bisa juga disebut kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri ketika suami tersebut menceraikan istrinya, terlebih di pengadilan agama. Nah, nafkah mut'ah ini bisa berbentuk uang, bisa berbentuk benda atau perhiasan, apakah kalung, cincin, atau kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian, istri yang digugat cerai suaminya juga bisa menuntut nafkah anak atau nafkah untuk anak apabila hak asuh anak tetap berada pada si mantan istri. Nah, maka nafkah untuk anak bisa diminta pada saat dia digugat cerai oleh suaminya. Nanti tetap yang akan memutuskan adalah hakim. Berapa nafkah untuk anak setiap bulannya berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi,
dan juga keterangan atau kemampuan dari seorang suami pada saat persidangan di pengadilan agama. Jadi ada dua hak utama bagi istri yang diceraikan suaminya untuk menuntut haknya, yaitu nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Dan apabila sudah punya anak dan anak tersebut dalam pengasuhan mantan istri, maka si istri tersebut juga bisa menuntut nafkah untuk anak yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan untuk setiap bulannya. Itu adalah hak-hak istri ketika dia digugat cerai oleh suaminya di pengadilan agama. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi pemirsa yang membutuhkan terkait dengan informasi ini, dan juga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Semoga rumah tangga kita semua sakinah mawaddah rahmah. Akan tetapi, apabila perceraian jadi jalan yang terakhir, maka lakukan sesuai prosedur hukum secara baik-baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.